Selamat siang pemirsa, apa kabar? Saya Anggia Sibuan. Dan saya Jessica Landari. Pemirsa, selain tiga berita utama tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan langsung saja kita awali Newsline dengan Newsline Update bersama Anggi. Silakan Anggi. Ya. Kita awali pemirsa untuk edisi kali ini dengan Newsline Update. Informasi pertama ini persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang tersebut sempat ditunda pada 21 Oktober lalu karena pihak pemohon tidak menghadirkan saksi untuk disumpah dalam persidangan. Hari ini, seorang saksi bernama Helmi Bostam dihadirkan dalam sidang pemeriksaan berkas PK. Saksi tersebut disumpah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau dirinya telah menemukan novum atau bukti baru dalam kasus ini. Saksi menyebut ia melihat bukti novum berupa CCTV dalam tayangan wawancara ayah Mirna Salihin di salah satu stasiun televisi. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan memori PK dari pihak pemohon, kemudian kejaksaan akan memberi tanggapan atas memori PK tersebut. Majelis Hakim selanjutnya akan menyerahkan berkas permohonan PK ke Mahkamah Agung. Jessica Wongso, yang telah bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu, tetap yakin ia bukan pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Oleh karena itu, kuasa hukum Jessica Wongso mendaftarkan permohonan PK sebagai upaya membersihkan nama baiknya. KTP ada. Saudara diajukan sebagai orang yang menemukan. Benar. Kapan itu? Saya waktu itu melihat dari YouTube yang mulia, ada siaran wawancara antara kami Ilyas dengan saksi Darwan Salihin. Dari situ saya tahu dari tim kuasa hukum Jessica ada mengajukan permohonan kopi tayang. Jadi yang mau diajukan ya? Pastinya saya kurang ingat yang mana. Kalau pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.